Halo kawan-kawan, kali ini saya akan coba share bagaimana cara membuat ActionCam Akaso ini menjadi webcam di laptop seperti itu. Jadi ini salah satu kelebihan atau fungsi dari webcam Akaso. Jadi ada fitur dia itu kameranya bisa dapat digunakan sebagai webcam. Oke, kalau gitu langsung saja. Jadi yang pertama yang perlu disiapkan yaitu laptop. Kemudian USB Type C, jadi ini fungsinya untuk mengkonekkan kamera dengan PC seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya yang aplikasi yang digunakan yaitu MovieAvi Screen Recorder seperti itu. Jadi kita lanjut coba. Jadi yang perlu kita lakukan pertama yaitu kita setting terlebih dahulu. Oke, video, sorry, web, kita masuk ke webcam. Nah, setelah di webcam kita use this webcam. Nah, kalau belum ini disetting sebagai webcam ini, jadi pilihannya cuma USB 2.0. Jadi ini USB bawaan dari PC seperti itu. Jadi pakai ini. Nah, sekarang kita mengkonekkan Akaso ini sebagai webcam. Oke, kita colokkan terlebih dahulu. Oke, sudah. Sekarang kita masukkan di USB portnya. Oke, sudah. Sekarang akan muncul Akaso Brief 7. Nah, di sini pilihannya itu ada tiga, yaitu USB storage, PC kamera, dan charge. Nah, kita pilih sebagai PC kamera. Oke, sudah keluar. Oke, PC kamera. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kita pilih UVC kamera. UVC kamera. Oke, jadi seperti itu, kawan-kawan. Apabila ada kendala, langsung saja tulis di kolom komentar. Sekian dulu, terima kasih. Semoga share kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.